Beginilah kondisi pasar hewan di Kabupaten Purbalingga saat pedagang dan warga melakukan aktivitas jual beli hewan ternak. Mereka tampak berkerumun dan saling berhimpitan, serta sebagian besar mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker. Tim gugus tugas pencegahan COVID-19 yang melakukan razia protokol kesehatan di lokasi ini menjaring sejumlah pedagang dan warga. Untuk memberi efek jera, pedagang dan warga yang melanggar aturan dimasukkan ke dalam keranda jenazah dan diarak keliling pasar. Pengunjung di pasar hewan gempar karena banyak yang tidak menyangka jika petugas gugus tugas COVID-19 menggelar razia di dalam pasar hewan. Satu persatu pengunjung pasar yang tidak mengenakan masker dimasukkan keranda jenazah dan diarak keliling pasar bergantian. Ya, kita harus waspada, apa namanya? Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Takut juga ya. Takut, Bang. Sanksi tegas dilakukan petugas untuk membuat warga jera dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas mengenakan keranda jenazah sebagai alat pengingat agar warga sadar jika mengabaikan protokol kesehatan dapat berakibat kematian. Yang sengaja-sengaja inilah yang data kesehatan, maka kita gunakan sanksi berupa dia harus masuk keranda yang disiapkan keranda ini keranda yang baru kita ambil dari tempat pengrajin dan sudah disekankan jadi dijamin untuk kebersihannya dan dijauhkan dari virus. Sementara itu petugas akan menggelar razia di pasar hewan dan area publik untuk menegakkan disiplin warga mematuhi protokol kesehatan. Dari Purbalingga, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.